Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis elementer dan itwan, kita ketemu di kuliah malam ini dan nanti kita akan melihat uh, karya perdananya Mbak Anas ya, karya perdana Mbak Anas. Dan saya akan uh, membawa kuliah ini untuk mempelajari bahwa di dalam seni lukis realistik itu tidak ada garis dalam seni lukis realistik tidak ada garis dan nanti kita akan melihat uh, karya-karya lukisan-lukisan karya master seniman-seniman uh, yang sudah mencapai uh, tingkatannya dan karya-karya itu adalah karya-karya cat air ya karena tugas satu di seni lukis elemen kan cat air bagaimana mereka membuat bentuk uh, tanpa menggunakan garis baik saya presensi dulu rekan-rekan painting explorer Uh, ada Mas Edisu. Oh, ya saya monitor dulu sebentar, teman-teman, biar saya bisa baca komen rekan-rekan. Dan -rekan. mana ini? Uh, Oke, okay. ada juga Mas Ayam Laut atau Mas Kiki Ayam. Ada Mbak Maria Naomi, Mbak Nia Nurmawati, Mas Yan Wibowo, Mas mbak Anastasia yang nanti akan kita lihat ya Anastasia Kamil Putri jika Mas Adi Riadi, Mas Reno Iskajaya, Mas Ibrahim Kariba Mas Dikusrita dan Mas ya. ini teman-teman ini sedang mempersiapkan pameran untuk pameran sinologis benteng eksplorasi yang kedua disrupsi membumi pembukanya tanggal 24 Juni ya. hmm, uh, Sabtu malam dan saya sangat menunggu kehadiran rekan-rekan uh, di kuat uh, kopi Jogja Oke tadi kok nggak bisa aneh yatar ya teman-teman biar lancar bisa baik uh, kita langsung akan melihat uh, karya Mbak uh, Mbak Anas ya Mas Jongput sudah hadir ya. Selamat malam Pak Deni dan teman-teman. Saya kirim karya tugas 8 Pak. Oh, oke, okay, siap. Tugas 8 ya. Kita lihat dulu uh, tugas 8. Ini karyanya Mas Ini karyanya Mbak Anas ini, uh, Mbak Anastasia Kamil Putri. Nanti kita akan uh, mempelajari ini. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Uh, tugas 8 karya Mas Uh, Congput ya teman-teman uh, tolong mengabari kalau apa namanya uh, telah mengirimkan karya sekali lagi di dalam uh, notifikasi di Google Classroom itu tidak apa tidak mencakup semuanya yaitu kekurangannya Google Classroom ya oke okay, kita lihat tugas 8 Karya Mas Ya. ini adalah tin enset Wah, ini bagus ini teman-teman kalau sudah membuat ini wah insya Allah uh, akan <tuk> menguasai tonalitas ya baik nanti kita akan lihat ini dan ini relate ya terkait dengan tugas kita uh, malam ini yaitu uh, apa namanya uh, bahwa di dalam dunia seni lukis realistik itu tidak ada garis baik. Ini karyanya Mbak Anas, Mas Adi juga sudah hadir ya. Terima kasih Mas Adi. dan saya cek dulu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat uh, karya Mbak Anas, Mbak Anas sudah masuk belum ya? Uh, sebentar ya. Mbak Anas itu sudah tergabung di uh, grup WA belum ya? Dia tahu nggak ya? Kalau nggak tahu ya berarti uh, saya harus beritahu sebentar Mbak Anas ya Uh, Mbak Anas, apakah sudah uh, di grup Anas? Kayaknya belum ya. Oh, sudah ya, berarti sudah aman ya. Baik, uh, karena Mbak Anas belum ada, kita lihat dulu karyanya Mas, uh, Mas Chongput, dan nanti kita akan melihat ini, teman-teman. Nanti kita akan melihat. Uh, lukisan cat air, materi kuliah nih ya, bahwa di dalam, uh, di dalam uh, seni lukis realistik itu tidak ada garis. Bentar, ini saya siapkan dulu nih PowerPointnya uh, Nah, nanti kita akan melihat ini ya, contoh-contoh uh, lukisan cat air dari karya master, bahkan ada yang tahun 1471 ya. Baik, sekarang kita lihat dulu karyanya Mas Songput. Karena Mas Songput yang sudah ada di kelas ya. Sudah ada di live chat. Nah, Mbak Ana tolong kalau sudah hadir juga. Ah, sudah ya. Baik, nah, karena Mbak Ana sudah kita ke Mbak Anas dulu. No, kenapa? Karena ini eh, rangkaiannya ya. Rangkaian tugas malam ini ya. Rangkaian tugas malam ini yang penting adalah kita akan melihat bahwa di dalam seni lukis realistik itu tidak ada garis. Nah, caranya nanti apa? Caranya dengan membuat tonalitas perbedaan warna yang uh, uh, terkait dengan karyanya uh, tugasnya Mas Congput. Nah sekarang kita lihat dulu ya. Kita apresiasi dulu karyanya Mbak Anas ini ada dua. Uh, yang satu saya besarkan dulu. Uh, yang satu semuanya ini tugas ini ya, tugas satu sudut rumah ya. Uh, dengan jet air uh, yang satu melukiskan kamar mandi. Uh, tahun 2029 kali uh, 0,7 21 ya uh, A4 cat air di kertas itu aja enggak usah di kertas gambar ya. Cat air di kertas itu uh, yang kedua uh, ruang belajar ruang belajar yang ini uh, tahun 2023 26 kali 17 cat di kertas gambar di kertas. Nah Gini ya, saya akan me, apa, mengapresiasi dulu. Satu Mbak Anas dalam membuat memakai uh, cat air, teknik transparan sudah sudah ya, sudah sesuai dengan teknik uh, cat air. Bahwa cat air itu transparan ya. Cara membuatnya ya seperti ini. Ya. Uh, bahkan kemarin itu saya di kelas itu ya, di kelas gambar bentuk ya, diisi ya, waktu ngajar gambar bentuk itu ada yang memakai cat uh, air itu masih ditambah cat putih ya jadi me, menurunkan warnanya gitu membuat warnanya terang itu masih dicampur dengan putih belum tahu itu uh, teknik cat air nah ini sudah tahu mbak ana sudah tahu bahwa memakai cat air itu dengan transparan ya dengan apa uh, putih ya putihnya kertas kalau mau membuat terang ya uh, tinggal ditambah uh, tebalnya misalnya ini ya ini kan Bagaimana agar uh, dinding yang warnanya ungu itu berbeda yang pojok dengan yang uh, bagian lain gitu? Ya dengan uh, mengurangi intensitas catnya atau mengurangi uh, kalau yang terang menambah uh, airnya gitu, menambah airnya. Oke, okay. dari segi bentuk ya ini yang sudah tepat ya. Dari segi bentuk artinya uh, uh, perspektif ya, linear perspektif, perspektif, perspektif kegarisannya itu sudah tepat, sudah enak, semua menuju titik lenyap ya, yang uh, kamar mandi. Kalau yang ruang belajar ini memang masih ada kekacauan-kekacauan. Uh, Misalnya yang di sini nih, mestinya kurang naik, nah di sini kan naik ya, naik ya. karena kenapa? Karena uh, kita lihat titik lenyapnya kan ada di sini ya, di sebelah sini, sama sini ya, jauh gitu. Nah terus tentu yang uh, apa, Uh, ini almarinya ini bagian yang atas itu tidak miring ke bawah tetapi gini naik Nah, itu kan karena menyesuaikan dengan uh, dengan apa uh, perspektifnya. Termasuk ini. Ya. Ini kan semakin lama semakin jauh ya. Semakin jauh itu harusnya semakin uh, kecil ya. Kecilnya kebal ini yang besar malah di kejauhan ya. Harusnya yang besar di sini. Dan kalau jaraknya segini ya terlalu ekstrim kalau kalau perbedaan tinggi rendahnya segini nah, demikian juga ya kalau kita mau membuat ini apa laci-laci ini ya tetap mengikuti kaidah uh, kaidah perspektif ya linear perspektif nah tetapi oke okay lah itu nanti bisa sambil jalan sekarang saya ingin membahas hal-hal yang lebih esensial di dalam seni lukis ya yaitu nilai-nilai uh, artistik kalau kita melihat karyanya Mbak Anas ini, uh, ini masih uh, uh, mindsetnya atau cara pandangnya, cara pembentukannya masih menggunakan sketsa. Nah, apa bedanya sketsa dengan seni lukis? Sketsa itu bentuk dihadirkan lewat garis, bentuknya itu dihadirkan lewat garis. Nah, kalau di dalam uh, seni lukis, oh, sebentar. Oh, belum keluar ya? Benar, benar. Oh, gambarnya belum keluar ya? Halo mbak? Halo pak. Gambarnya Halo, belum keluar? Eh, sorry, sorry. Iya, iya, iya. Ya. Sorry, sorry. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, ya, oke. Okay. Ya. Yeah. Oke. Okay. Mohon maaf. <laughs> ya, mas Put oke. Okay. Oke okay, mas. <laughs> Lupa enggak lupa guys. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, oke oke. Baik, ah, mohon maaf ya teman-teman ya. Mohon maaf. Saya ulangi ya, saya ulangi. Tadi masih di contoh ya. Baik. Eh gini, sekali lagi saya ulangi ya. Entar. Di karyanya Mbak Anas ini, eh uh, Mbak Anas sudah bisa memakai teknik cat air. Mbak Anas sudah bisa memakai teknik cat air. Teknik cat air itu apa? Transparan. Transparan. Uh, dia kalau mau membuat sesuatu yang terang gitu, ya ditambah airnya. Kalau mau membuat sesuatu yang gelap, itu ya dibuat lebih kental. Misalnya di di ini, ya, di temboknya yang warna ungu. Uh, ketika tembok yang gelap uh, uh, terus menuju ke terang ya, di tambah airnya atau yang uh, gelap ditambah kekentalannya. Nah itu uh, sudah benar ya dari segi teknik cat air yang transparan dan tidak semua uh, tahu uh, teknik cat air yang seperti ini. Contoh ya kemarin itu uh, saya mengajar di isi Yogyakarta gambar bentuk, ya, gambar bentuk, gambar bentuk dua kan uh, gambar bentuk satu pakai Hitam putih pakai pensil ya, gambar bentuk dua itu um, pertama pakai uh, pensil warna, kedua pakai krayon, uh, oil pastel, yang ketiga pakai cat air. Nah, ada yang membuat cat air itu dengan membuat terangnya itu, itu ditambah putih. Nah, itu nggak tepat itu, karena nanti ketika cat air itu ditambah putih, itu dia uh, sifatnya sudah uh, tidak lagi cat air. Dia sudah akan menjadi chat poster. Chat poster itu kan uh, tidak transparan. Dia plakatnya. Nah, ini Mbak Ana sudah benar ya uh, untuk memberikan apa warna dengan cat air itu memang uh, dengan uh, dengan menambah atau mengurangi uh, kadar airnya. Saya baca dulu ya dari Mbak Anas tadi sudah hadir Mas Rino juga hadir. Alhamdulillah. Uh, Anak saya udah join di grup Pak. Oh oke, okay. terima kasih Mas Jo. Mas Jongput uh, layarnya ya tadi ya Pak. Oke okay, oke okay. Mas. Tolong teleponi Pak Deni oke okay, oke. Okay. Baik, eh uh, sekarang kita akan melihat bentuk ya sebelum masalah garis ya. Kita melihat bentuk secara keseluruhan dalam hal ini eh perspektif. perspektif. Perspektif, perspektif atau linear perspektif, perspektif garis. Uh, kemarin ditanyakan juga Mbak Anas ya lewat Jabri. Nah kalau kita melihat uh, perspektifnya ini ya uh, cenderung sudah tepat ya, cenderung sudah tepat. Uh, meskipun kalau kita teliti uh, satu persatu ya, misalnya ini uh, garisnya harusnya agak ke bawah kan? karena uh, antara yang dekat dengan yang jauh itu kan yang jauh lebih kecil. Tapi secara keseluruhan sudah sudah oke okay ya untuk lukisan ini linear perspektif perspektif kegarisan. Karena nanti ada ada aerial perspektif. Nanti di contoh akan saya tunjukkan itu aerial perspektif itu. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang ini perspektifnya masih kurang, masih kurang. Karena apa? Karena e, mestinya ya yang di atas ini, ini kan titik lenyapnya ada di kejauhan ya. E, lebih ke sana lagi, lebih ke sini. Nah, ini agak miring. Terus yang atas ini uh, apa namanya? eh uh, uh, almarinya ini, almarinya. Ini naik gini. Naik. Nah, naik begini. Terus ini yang almari bawah, ini nggak mungkin yang di kejauhan lebih uh, lebih tebal ketimbang yang di kedekatan ini kan. Harusnya kan nah begini. Demikian juga eh uh, untuk laci-lacinya. Ini kan mestinya mengikuti uh, kemiringan Kemiringan dari Mejanya Nah ini mestinya begini Nah oke okay. Tapi hal yang paling penting Yang akan saya sampaikan di dalam uh, Kuliah kali ini Apalagi ini tugas satu Agar kita uh, tepat nanti Untuk membuat tugas-tugas selanjutnya Yaitu di dalam seni lukis realistik Itu tidak ada garis Nah kalau kita lihat karyanya Mbak Anas itu bentuk itu masih Dihadirkan dengan garis Nah, apa bedanya sketsa dengan seni lukis? Sketsa adalah bentuk itu dihadirkan lewat garis. Jadi, untuk membuat misalnya bentuk keran, bentuk meja itu dengan garis. Kalau dari apa? Dalam lukisan itu bentuk tidak dihadirkan lewat garis, tetapi lewat perbedaan warna, perbedaan warna. Atau lebih cepat lagi perbedaan gelap terang warna perbedaan value warna perbedaan tonalitas warna nah ini perbedaan tonalitas warna ini yang nanti akan kita lihat di dalam tugasnya mas congput ya bagaimana mendasari atau kita membuat uh, dasar bahwa perbedaan warna itu bagaimana toh perbedaan tonalitas warna itu bagaimana toh nah kalau di dalam karyanya mbak anas ini ini masih uh, Uh, skeca, ya yang diwarnai itu aja masih sketsa yang diwarnai, jadi uh, nilai-nilai kesenulukisannya bahwa di dalam bentuk realistik itu tidak ada garis. Itu uh, di sini uh, malah justru yang ditampilkan garis. Berbeda lagi nanti, kalau seni lukis kontemporer ya, uh, itu berbeda pembahasannya agar tidak mengacaukan materi ini. Saya tidak akan membahas yang kontemporer, baik sekarang. Sebelum melihat bagaimana kita belajar tonalitas, belajar gelap terang di tugas yang sudah dikarap oleh Mas Congput, saya akan memberikan contoh-contoh uh, uh, seni lukis cat air uh, yang dibuat oleh para master. Nah, ini sekarang saatnya, uh, ini ya, benar teman-teman. Ya, nanti kalau misalnya saya eh, uh, apa uh, saya tidak bisa eh, tidak tampak ya seperti tadi ya tidak tampak uh, fotonya betul ya teman-teman silahkan pun me, me, menelpon saya ya uh, nah ini saya tambah ini biar biar uh, Oke, okay. nah biar enak ya, biar interaksi kita lebih enak saya kasih. Video. Baik, sekarang kita akan melihat lukisan-lukisan uh, cat air uh, Yang dibuat oleh para master Dan nanti kita akan melihat bagaimana Di sini uh, tidak menampilkan garis sama sekali ya. Ini lukisan cat air Dengan bentuk yang sangat realistik uh, Yang dibuat oleh Durer, Abel Durer Tahun 1400 dia ya kelahiran uh, Durer ya 1471 sampai 1528 ya berarti sudah berapa? Sekarang 2000, 2022 berarti lebih dari uh, berapa? 500 tahun lebih ya 500 tahun lebih ini uh, uh, karyanya. Nah yang perlu kita perhatikan bahwa bentuk ya bentuk pohon uh, sorry bentuk daun bentuk uh, tanah ini kan nggak digarisin ya. nggak digarisin ya. uh, uh, yang semacam garis di ini ya putihnya ini putihnya tetap pakai kertas ini itu kan perbedaan warna perbedaan warna antara yang gelap dengan yang terang sehingga membuat suatu bentuk coba kita lihat lagi misalnya ini ini pelukis uh, yang terkenal dulu terkenal Turner juga terkenal dia uh, mengawali romantikisme ya nanti uh, romantikisme itu yang alam terutama itu sangat terpengaruh oleh uh, Turner uh, kelahiran tahun 1775 Nah kalau kita lihat ya teman-teman ini kan semuanya bentuk yang dihadirkan di sini adalah perbedaan uh, gelap terang misalnya ini ini biar kelihatan apa Uh, tampak uh, tebingnya itu enggak, tebingnya terus digaris gitu enggak ya? Kalau dengan cara yang tadi dibuat oleh Mbak Anas kan, semuanya ini ada garisnya. Nah, ini digaris ini, digaris. ini enggak. Kalau digaris malah jadi uh, kaku kan, malah menjadi tidak Ini Semuanya uh, dihadirkan lewat perbedaan warna. Nah, ini lebih jelas lagi, lebih realistik lagi ya tahun uh, seniman kelahiran tahun 1814. Ini juga kan. Ini kan kita tidak melihat garis ya Dan ini semuanya uh, memakai cat air uh, dengan teknik transparan gitu. Ini kan uh, yang ada adalah perbedaan gelap terang. Yang sebenarnya ini kan perbedaan warna, warna kuning misalnya dengan warna coklat tersier. Nah, di antara di apa? antara warna kuningnya dengan warna kecoklatan ini ini kan nggak sama sekali nggak ada garis ya sama sekali nggak ada garis ini bentuk ini tampak ya di sudut rumah ini tampak karena apa bukan karena ada garis karena ada perbedaan warna gitu ada perbedaan gelap terang antara yang sebelah kiri terang yang sebelah kanan gelap nah ini ini sekarang saya akan memberikan materi tambahan-tambahan ya di dalam di dalam perkuliahan ini tetap uh, kita membuat per, pertama adalah perbedaan uh, tan, perbedaan bentuk yang dibuat tanpa garis. Nah ini menarik ini ini uh, karya ini ya. Kalau kita perhatikan uh, ini kan ada gedung-gedung tinggi ya. Ini ada uh, jalanan gitu ya, yang lapang ada orang-orang. Terus belakangnya ini latar belakangnya ini gedung-gedung tinggi. Terus di depannya itu ada pohon ya pe pepohonan. Nah kalau kita pakai garis terus pohonnya ini dikasih garis gini, ah, apa enak? Malah jadi waku Nah inilah yang uh, saya sebut sebagai ruang interpretasi, ruang interpretasi. Ruang interpretasi itu uh, kita memberikan ruang kepada penonton ya kepada spektator penonton karya kita untuk meneruskan ya, menginterpretasi, memaknai apa yang uh, kita buat misalnya ini di sini nih di dalam penonton ya Benda penonton muncul ada perbedaan antara uh, uh, po pohon ya pepohonan dengan bangunannya termasuk ini kan di sini kan dia kan muncul garis-garis tersendiri kan akan muncul penonton ya yang membuat garis itu penonton kan uh, padahal di sini nggak ada garis kan nah itu itu uh, menariknya lukisan apa realistik. Nah ini materi yang lain. Tadi kan Mbak Ana sudah mencoba membuat linear perspektif, perspektif garis garisan Nah kelak ya ketika sudah mulai keluar dari rumah, memang kalau di dalam rumah uh, aerial perspektif belum tampak ya. Tapi nanti untuk tugas selanjutnya kan sudah mulai ada ini ya uh, aerial perspektif. Nah itu mulai dibuat itu ya. Yang jauh itu kabur. Yang dekat itu uh, gelap, wah itu nanti akan kelihatan kan? Ini kan kelihatan sekali apa uh, volumenya, kelihatan sekali layernya, layernya, layer apa? Jauh dekatnya uh, tampak ya. Ini uh, kastagnet ini, ini uh, terkenal juga ya. Kita perhatikan nih uh, bagaimana aerial perspektif yang jauh ini ya, dibuat uh, tidak apa uh, berkabut gitu, uh, tidak segelap yang ada di depan. Nah terus satu lagi yang perlu saya sampaikan teman-teman seringkali pelukis-pelukis master itu membuat apa yang disebut dengan uh, simplifying, simplifying, simplifying itu menyederhanakan. Coba bayangkan kalau di tempat aslinya, wah ini di sini nih wah wow, macem so macam-macam kan bentuknya ada jendela uh, ada uh, ukir ukiran ada rumah-rumah bentuknya macam-macam kan di sini juga kan Ini mesti ada orang yang bertumpuk-tumpuk ada uh, apa toko ada tetapi kan dia disapu aja dengan dengan satu bentuk blok gitu ya sehingga kita menginterpretasi di dalam Uh, 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 wilayah ini di dalam uh, daerah ini ini uh, suatu gedung yang kita lihat ini gedung tinggi mesti bentuknya tidak sederhana kan ada uh, jendelanya banyak ada pintunya ada lalu lalang orang tetapi kan tidak dibuat kan? Nah sekali waktu kita perlu membuat simplifikasi Nah nanti uh, coba diterapkan bisa diterapkan di lukisannya Mbak Anas uh, selanjutnya jadi, tidak seluruh benda harus digarisi, terus uh, ditunjuk-tunjukkan. Ya, itu kalau di uh, istilahnya kita menggurui penonton, ya. Penonton itu digurui. Uh, ini loh, ada bentuk ini, ini, ada bentuk ini, kan, enggak. Uh, sekali waktu, penonton diberi kasih ruang, ruang untuk menafsirkan, menambahi bentuk-bentuk sendiri. Itu yang saya sebut sebagai ruang interpretasi, gitu. Nah, terus, nah, ini, ini, uh, selain tetap saja ya di sini tidak ada garis coba perhatikan ini nah, kita bisa menginterpretasi di dalam uh, apa uh, di pojok ini ada uh, pojokan uh, pojokan gedung ya tetapi nggak ada garis yang ada adalah perbedaan warna nah ini yang menarik lagi untuk bisa kita pelajari adalah uh, di dalam lukisan itu kita ini uh, apa Victoria ini uh, seniman kontemporer ya. Di dalam lukisan itu kita bisa bermain-main warna, ya. tidak takut menggunakan warna. Ini mungkin di sana warnanya tidak orange, kuning, unguan gitu kan warnanya. Tapi ini si uh, Victoria ini itu bermain-main warna ya, berani bermain warna. Oh apa rumahnya dibuat orange terus ini coba lihat. Bayangannya ini, bayang-bayangnya dibuat biru kan gitu kan itu uh, kita apa akan akan lebih banyak hal yang bisa kita eksplorasi ya. meskipun seni lukis ini ya tugas satu dua tiga empat yaitu masih masih uh, pendekatannya realistik ya padanya tetapi uh, kita bisa menseleksi ya seniman sebagai penyeleksi itu itu bisa menambahi bisa mengurangi termasuk bisa membuat mengubah warna untuk menekankan uh, cita rasa tertentu misalnya ini uh, dengan warna yang yang uh, berwarna-warni seperti ini kan uh, kesan keseluruhannya uh, berbeda dengan misalnya ketika kita pakai seluruh warnanya adalah warna-warna gitu tentang warna nah sekarang tentang tekniknya ini sekali lagi ya tidak ada garis ya, tidak ada garis perhatikan ini bangunan ini uh, apa uh, putihnya ini dengan backgroundnya hijau, uh, ini enggak ada garis ini, yeah. uh, ini yang ada adalah uh, perbedaan warna. ya, semoga lancar ya. Yeah. Oke, okay. Insya Allah lancar lah. Uh, Mas Ibrahim Karibat juga sudah hadir ya. Yeah. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iba. Nah, sekarang kita lihat ini, melihat eh uh, eh mana tadi? Ini ya. Ini enggak ada garis ya antara satu bentuk dengan bentuk lain, tidak ada garis. Dan yang menarik lagi ini, yang ingin saya sampaikan, cat air itu juga menjanjikan uh, teknik yang artistiknya. Yaitu banyak ya tekniknya ya, ada wet on wet nanti bisa apa? di panjang Explorer saya sudah membuat itu bedanya uh, wet on wet, wet on dry, dry on dry, dry on wet itu ada. Nah, yang artistik ya termasuk uh, teknik cat air yang artistik dan banyak dipakai oleh seniman-seniman cat -seniman, uh, air adalah wet on wetnya. Wet on wet itu uh, kertasnya basah ya, dibasahi dulu kertasnya, terus uh, apa? Air catnya itu juga encer. Nah, kita akan mendapatkan seperti ini, Mbak. Ini lihat ini. Ini tekniknya, ini, ini kan, dia terjadi, ter, apa, terjadi dengan sendirinya ini. Jadi, uh, kita nggak perlu menguas-nguas di sini. Kita tinggal dibasahi, terus kita kasih beberapa uh, cat gitu, dia akan meleleh sendiri, terus di sebelah sini dikasih lagi. Wah, itu kan artisik banget ya. Dan ini nggak ada garisnya. Sekali lagi nggak ada garis Di beberapa... Uh, tempat itu enggak ada garis. Kalau toh ada garis seperti ini, ini maksudnya bukan garis, tetapi itu bentuk itu sendiri kan, bentuk yang kecil. Gitu. Oke, okay. ini uh, termasuk uh, favorit saya ya, Chen Chung Wei. bagaimana dia mengoplos warna. Kalau tadi kan uh, yang yang ini kan cenderung mem apa membuat warna-warna yang cemerlang gitu ya warna-warna tubuh ya Victoria kalau Cheng Chuei itu uh, memakai warna-warna yang cenderung uh, tersier ya warna-warna yang matang gitu warna-warna yang uh, apa harmoni antara satu bentuk dengan bentuk yang lainnya nah, ini dia memakai sekali lagi ya simplifying beberapa tempat disederhanakan aerial perspektif ya Perspektif jauh dan dekat, dan yang penting lagi adalah antara satu bentuk dengan bentuk lainnya tidak digarisi, tetapi dibuat dengan perbedaan warna. Ini, ini karya Keiko. Ini yang bisa kita pelajari. Dia memakai komposisi yang uniknya. Jadi kalau tadi kan rata-rata komposisinya di tengah, gitu. ya. Ini bentuk utamanya, objek-objek utamanya cenderung dinaikkan, terus yang bawah itu cenderung kosong, kosong yang memberi gambaran ini di sini bunga-bunga bunga gitu, tapi hanya di blok. Dan sekali lagi tidak ada garis ya di, di dalam bentuk ini. Nah lukisan uh, realistik cat air itu tidak selalu uh, menggunakan bentuk-bentuk yang seperti tadi ya, simplifying antara satu dengan yang lainnya melebur antara background dan foreground. Bisa juga realistik ya, serrealistik ini. Nah ini Mas Kiki ada nggak? Nah saya ingin uh, menyampaikan ini untuk Mas Kiki ya. Uh, mas Kiki punya kemampuan untuk membuat uh, lukisan uh, realistik ya, gambar bentuk realistik dengan apa uh, charcoal gitu. Itu bisa dengan pendekatan seperti ini mas. Uh, bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuknya kompleks gitu ya. Oh, apa karakternya kena Mas Kiki kan kalau bikin karakter objek kan sangat tepat ya. Wah ini menarik. Nah ini karya saya dengan jet uh, air. Uh, ini coba mungkin uh, tadi ya yang saya sebutkan ya Mas Kiki ya. Itu bentuk-bentuk yang uh, realistik itu bisa disatu padukan ya. Kalau ini kan benar-benar gambar bentuk ya. Kita mengkomposisikan uh, suatu Benda, objek itu terus kita lukis. Kalau ini uh, sudah saya kombinasi ya antara satu objek dengan objek yang lain, uh, mesin, dengan uh, buku, dengan cipratan, dengan teknik, dan dengan lelehan. Nah ini uh, transparan, lelehan ini teman-teman. Lelehan ini ini kan ada lelehan ya, ini ada lelehan. lelehan. Ini bukan berarti sudah jadi terus dilelei, enggak ini ini tetap dengan transparan jadi leleannya saya buat dulu set gitu terus uh, setelah itu obyek-obyek uh, yang ada di belakang ini saya buat ya kalau memang pas kena lelean ya berhenti set, set. Ya, gitu jadi uh, tetap menjaga teknik transparannya cat uh, air gitu gitu ya teman-teman itu eh uh, mana ini masih belum pak belum bisa membuat tugas oke waalaikumsalam wabarakatuh Baik, sekarang eh, kita kembali ke karyanya Mbak Anas ya. Nah, untuk Mbak Anas maupun untuk teman-teman yang lain ya, eh, jika nanti eh, tugasnya masih bentuk-bentuk realistik tadi, eh, cobalah me, apa, membuat perbedaan warna, perbedaan tonalitas. Nah, apa itu tonalitas? Apa itu gelap terang? Nah, ini pas sekali. Uh, kita lihat uh, karyanya mas chong tin and set uh, six standard colors uh, tin itu uh, daerah yang tinggi ya set itu daerah yang gelap ya, rendah uh, six standard color itu enam warna standar ini kan dinaikkan menjadi uh, apa putih dan diturunkan menjadi hitam. Nah, ini harusnya satu lagi paling bawah itu hitam. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, ini di sini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, berarti di sini ya sembilan. Nah ini warna warna uh, six standar kalau six standar kalau itu terdiri dari 6 uh, enam warna das eh, sorry tiga warna primer dua warna sekunder. Warna primer adalah warna merah ya. Merah uh, kuning biru. Nah, ini cara caranya Nyusun gini, Mas. Eh uh, di di kan. Di ya. Ini kan harusnya kan kayak gambar apa uh, lingkaran warna. Jadi, misalnya kuning ya. Dari apa biru dulu nggak apa-apa. Biru ya. Eh uh, biru terus Uh, di sini kuning. Di sininya hijau kan gitu. Karena hijau kan uh, biru dicampur kuning. Nah, biru, kuning, ya. Merah. Berarti tengahnya oranye. Tengahnya oranye. Nah, terus merah ketemu biru kan di sini. Di sininya ungu kan gitu. Tapi ya udah nggak apa-apalah ya. Ini six standar berarti Uh, birunya dengan merah di sini, kuningnya di sini ya. Terus ini hijaunya oke okay ya, antara hijau itu kan di tengah-tengah biru dan kuning ya, di tengah-tengah biru dan kuning. Nah, uh, hijaunya kelas gini ya. Nah, tetapi oh, oh, ini merahnya ya, oranye yang ini. Nah, itu merahnya ini belum, belum oranye ini uh, bel, masih oranye kemerahan. Jadi tengah-tengahnya merah dan oranye itu seberapa itu buatnya itu kan tidak dengan uh, tidak dengan matematis ya kalau misalnya uh, merahnya satu sendok, kuningnya satu sendok nggak seperti itu tapi dirasakan dia ada di tengah-tengah ini kan aslinya uh, dari ini loh lingkaran warna lingkaran warna lingkaran warna Nah ini, nah, nah kan, ini kan, uh, ini kuning di atas ya, kuning, merah, biru, ya kuning, merah, biru, ini yang uh, segitiga yang utama ini segitiga primer. Nah kuning dan biru menghasilkan hijau, kuning dan merah menghasilkan orange merah dan biru menghasilkan ungu. Nah ini segitiga ini. Nah six standar kalau itu ini e, tiga warna primer satu dua tiga dan tiga warna sekunder satu dua tiga. Nah, ini warna-warna yang intermediate. Nah seberapa orennya? Ya orennya antara merah dan kuning ini. Jadi mengira-ngiranya itu dengan e, dengan apa ya? Dengan rasa ya tidak tidak dengan matematis ya tidak misalnya ini satu kilo ditambah kuning satu kilo ditambah merah satu kilo ya tidak jadi tengah tengahnya orange karena dia pasti menang merahnya kan jadi oh, kuningnya harus lebih banyak ketimbang merahnya gitu itu nge standar kalonnya nah terus eh, yang penting dari tugas ini sebenarnya adalah bagaimana dia menurunkan ya ke arah hitam dan menaikkan ke arah putih sebanyak delapan tingkatnya satu dua tiga empat lima enam tujuh kalau uh, turunannya gradasinya ini ini Mas ke jago ya jago bagus sekali ya. uh, apa uh, konsisten ya dia uh, semakin lama semakin terang maupun semakin gelap ya meskipun ada beberapa patahan ya misalnya di sini agak ya, patahan ya, ya ini tahu ini ada uh, perbedaan uh, ungunya ini ungunya di sini banyak merahnya di sini banyak birunya. Nah tetapi dari misalnya ini dari yang warna merahnya ke ke hitamnya ini bagus sekali. Kuningnya ke hitamnya bagus sekali. Cuma ini yang paling bawah hitam ya hitam, hitam sebenarnya hitam. Oke, nah teman-teman Mbak Anas, Mas Congput, dan juga teman-teman yang lain. Ini kan sebenarnya kita tidak ada garis kan di sini, tidak ada garis ya antara satu warna dengan warna yang lain nggak ada garis. Tetapi tetap saja ada bidang, eh, karena perbedaan warna itu sendiri sudah membuat satu bidang. Nah kalau kita lihat tadi ya di lukisan contoh-contoh lukisan tadi kan eh, kadang bidang satu dengan yang lain ditampilkan tampilkan kontras, kadang bidang satu dengan yang lain itu malah diredam tidak sama. Baik, oke okay ya kita nilai ya berarti karyanya Mbak Anas ini uh, ya karena masih memakai garis ya dan uh, permainan tonalitasnya kan dengan demikian belum belum tampak ya. Ini yang ini B main. Uh, ini B main main B main main. Ini ya CB lah, CB plus, CB plus. CP plus sama P min min ya. Ya min min ya. Keseluruhan P min min eh uh, min min ya keseluruhan. P min min yang bawah berapa? Eh uh, 57. 57. 57. Karyanya Mas Congput mungkin ya gradasinya kalau gradasinya yang naik turunnya gradasinya tin setnya itu sudah sudah bagus ya bisa bisa A gradasinya tapi karena uh, six standar kalornya orennya nya masih terlalu merah terutama orennya ya ya nilainya uh, BA lah ya BA plus ya, BA plus Terus urutannya tadi ya urutannya mestinya uh, ada di tengah-tengahnya ya. uh, warna primer warna sekunder ini kan berjajar berjajar ya merah birunya di sini kuningnya di sini merah di sini kan gitu kan masih uh, belum urut sebagaimana uh, urutan di dalam lingkaran warna ya ini nilainya uh, pa pa min pa min Uh, PA men itu Oke. Okay. Uh. Apakah teman-teman yang lain ada yang uh, membuat karya? Ini siapa nih? Oke. Okay. Nah, sekarang saya baca dulu uh, komentar teman-teman ya. Uh, Mas Songput, Mas Nino tadi sudah ya, maaf ya. Mas Gustika, malam Pak Deni dan teman-teman uh, uh, nanti di rewind pasti menarik ya dalam uh, pengajaran dasiknya. Terima kasih sama-sama ya, Mas Songput. Terima kasih. Oke, okay. <coughs> gitu, itu teman-teman. Ini dari tadi pagi saya belum beranjak dari uh, laptop ya sudah deh, ke kampus tadi sebentar cuma presensi, uh, tapi saya garap terus itu persiapan pameran kita Painting Explorer Disrupsi Membumi ya. uh, terima kasih untuk yang sudah mengikuti uh, kuliah malam ini dan kita uh, saya tunggu ya teman-teman yang belum mengirimkan uh, data karya di apa namanya di Google uh, Google Drive untuk persiapan pameran dan siapkan ya teman-teman saya semalam sudah mengecek uh, kondisi di kuat uh, kopi insya Allah kita akan pameran oh ya nanti tolong mengabari saya ya kalau ada yang bisa hadir di Jogja sebelum ya, kan display itu kan kita ya saya paling enggak oh, kemis Jumat Sabtu ya itu display Nah kalau teman-teman sudah ada di Jogja ya silahkan ngabari kita bisa uh, ketemu ya di lokasi ya kayak dulu ya kita kalau ini uh, Moni yang menggarap adalah Benteng Explorer dalam ini ya displaynya ya. tidak mengandalkan dari kuat kopi nanti tidak daripada uh, bermasalah kayak kemarin ya saya Insya Allah kita garap sendiri Baik teman-teman, terima kasih. Thank you very much, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.